kan pengaruhnya tidak terlalu besar untuk menghalangi dilaksanakannya salat berjamaah di masjid atau di lapangan. Tentu dalam pelaksanaannya ya menjaga apa yang sudah digariskan oleh kesehatan untuk sama-sama melindungi diri masing-masing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau memang tempatnya itu sudah ada orang yang terkena atau penyakitan terjadi dan sebagainya, hindarilah itu, jangan dilakukan. Tapi kalau tempat itu tidak ada apa-apa, ya seperti biasa saja. Ya, himbauan pemerintah tetap kita perhatikan selama ajaran petunjuk agama dapat dilaksanakan. Nah, jadi karena itu peraturan pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat atau umum itu kita perhatikan. Namun perintah agama juga wajib kita laksanakan atau tetap kita laksanakan. Karena agama untuk kemaslahatan pemerintah juga untuk kemaslahatan. Jadi karena itu